Filem arahan Sabri Yunos. Memang banyak filem-filem dan telefilem yang diarahkan oleh dia. Dan kali ini filem yang menggunakan logat jadi filem tu patutnya tajuk buntat tapi dia tukar pada butak sebab ikut logat tu butak. Jadi inilah dia ulasan Abang Beruang untuk filem Butak Astro First. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Abang Beruang lagi dalam ulasan Abang Beruang. Dan ini ulasan filem. Jadi baru-baru ni Abang Beruang ada menonton, dapat balik kampung dan menonton Astro. Jadi dapatlah tengok Astro First. Dan Abang Beruang ada buat ulasan Mile to Tear the Movie sebelum ni. Kalau ulasan tu yang di upload dulu, jadi boleh tengok. Itu just pendapat Abang Beruang je lah, bercakap tentang filem Mile to Tear yang telah ditonton. Dan kalau setuju, tak setuju tak apalah. Dan satu lagi filem yang menjadi ditonton adalah Butak, arahan Sabri Yunus. Siapa yang biasa tengok filem-filem dia boleh tahulah kualiti arahan Sabri Yunus ni. Banyak telefilm ada. Sebenarnya selain daripada filem Butak ni pun saya tengok di Astro First, di Astro Citra pun ada beberapa filem dia. Dan sebelum saya balik tu pun ada filem yang nak ditayang, telefilm lah yang nak ditayang. Dan saya berjaya tonton Pak Dogo. Betul tak? Pak Dogo. Pak Dogo dan juga memang best. Nanti ulasan lain. Kemudian satu lagi, satu kampung dua orang. Yang tu macam rare sikit lah. Macam lain sikit kalau anda minat lah. Okey, jadi hari ni kita nak review tentang Butak ataupun nak bercakap tentang filem Butak. Saya pun tak tahu macam mana sebut ni. Sebab katanya nama asal tadi, kata asal Buntat kan. Buntat macam filem. Tapi sebelum mungkin sebab tajuk sebelum ni pun dah pakai Buntat. Dan Buntat bukan dia punya logat. Dialek Tukuro tu, Batukuro tu. Jadi dia sebut Butak. Butak. Something like that. Jadi Butak ni mengisahkan tentang, kita bagi sinopsis sikit. Butak ni mengisahkan tentang seorang budak yang nama Butak tadilah. Kemudian dia ni degil lah. Memang Dennis the Menace punya. Tapi degil lagi lah, teruk lah. Kat kampung ni, orang kata dekat tempat dia ni, dia memang terkenal lah dengan kenakalan dan kedajalan dia lah. Siap dia buat dengan kawan semua. Jadi memang dia duduk dengan atuk dia atau atuk saudara dia macam tu. Jadi dia dorong ni pun dah pening lah macam mana nak buat. Jadi awal-awal opening pun dah tunjukkan kenakalan dia. Dan menunjukkan orang dibuat hal satu pasar. Jadi orang, jadi tok ketua dia ni, lakonan Kaza tadi, bawa orang ramai yang tak perhati datang pergi jumpa ketua kampung kan. Macam Butak buat hal lagi dia tu, macam tu kan. Pula datang rumah dia punya atuk dia tadi. Atuk dia pula, atuk dia ni dihormati orang lah. Sebab dia, filem ni dia latar lama, zaman orang kata dululah, klasik lah. Sebab waktu tu tak ramai orang pergi haji. Jadi dia adalah salah seorang, atuk dia adalah orang yang pergi haji. Jadi dia, dalam filem ni tunjulkan yang sebab tu lah orang hormat dia atau orang kenal dia, respect dia, sebab dia lah satu-satunya orang kampung tu yang pergi, kalau tak silap saya. Kemudian dalam waktu filem ni, di orang kata waktu filem ni berjalan dalam garis masa tu, ada seorang lagi yang dalam on the way nak pergi haji, lakonan Azman Hassan, pelakon Azman Hassan. Jadi memang tak ada. Itu orang yang kedua katanya. Jadi orang hormat dia. Tapi dalam satu masa dia ada konflik kat situ lah kan. Dalam satu masa anak saudara ataupun cucu dia ni memang nakal gila. Siapa orang datang, sampai dia kata saya pun tak tahu nak buat apa. Sampai satu tahap dalam cerita ni, hukum lah. Saya tak pernah pukul dia daripada kecil. Jadi kalau rasa nak pukul lah, ambil ni kayu pukul. Macam tu lah. Something macam tu lah. Dia punya level kenakalan. Jadi konflik dia adalah pada Butak ni lah tadi. Bila dia tengok dia punya atuk dia dah resah apa semua. Kemudian dia pula berkawan dengan orang isim. Ataupun mungkin orang tak boleh cakap isim. Orang tu, mungkin orang tak berapa faham. Rasanya saya dulu tahu perkataan isim ni orang kata panggil gila isim lah. Which is dia beza dengan gila yang gila tak tentu hala tu. Dia macam gila sebab dia belajar ilmu banyak sangat. Dia jadi macam tu. Tapi dalam cerita ni dia tak sebut gila. Dia sebut orang yang isim lah. Watak nan ni tadi. Jadi dia punya, orang kata, kalau dalam Star Wars ada Jedi dengan Padawan, orang kata, dia punya Master Jedi tu, dia akan, si Butak ni akan selalu rujuk dengan nan ni lah. Dan nan pun bagi kata-kata yang bagus juga. Sebab dia memang ada ilmu agama apa semua. Cukup semayang tapi dia duduk dekat kubur apa semua. Orang pun nampak dia isim lah kan. Jadi banyaklah benda-benda yang berlaku dalam Butak ni tadi. Dan konflik dia adalah dia nak berubah sebenarnya.
Dan bagaimana cara dia, dia melalui tadi, dia nampak orang kata dia cuba nak lari dan ikut orang yang nak pergi haji. Tadi yang watak Azman Hassan. Dan kemudian cerita dia berterusan lagi lah daripada situ. Adakah dia berjaya untuk menyelinap masuk untuk zaman tu orang pergi naik haji naik kapal layar. Jadi adakah dia berjaya tidak, itu anda kena tonton lah. Jadi saya ceritakan daripada awal sajalah, which is apa dia yang berlaku dalam filem ni. Cerita pasal, kalau anda berminat untuk tengok budak yang bermasalah ni punya cerita, adakah dia berjaya berubah ke tidak, apa yang filem ni buat, dia punya pembangunan watak ni, boleh tengok Butak, boleh langgar Astro First. Sebab saya takut selepas ni saya baru pendapat saya ada spoiler-spoiler. Jadi mungkin anda boleh, okey, itu saja cerita dia. Kalau anda minat boleh pergi. Tadi ni kita nak bagi pendapat saya. Jadi pendapat saya tentang filem Butak ni, kita boleh kata dia bergerak, dia tidaklah terlalu rancak ataupun kita tak ada aksi-aksi. Dia memang fokus pada kehidupan budak kat kampung ni tadi. Kemudian dia ada konflik dia. Kemudian dia pun macam, jadi cerita ni bergerak melalui dia lah tadi kan, Butak ni tadi. Kemudian yang seronoknya pada saya, cerita kebanyakan lah Sabri Yunos punya cerita ni, termasuk macam telefilm buat logo tu, dia tonjolkan sesuatu yang mungkin kita tak berpeluang untuk tahu sebab kita tak lahir zaman tu. Jadi itu yang menariknya. Jadi dia tonjolkan juga, selain daripada dia ada pelakon-pelakon yang berkualiti, kita tengok, kita tak rasa macam rimas tau macam dengan lakonan dia tu. Kita dapat tengok sesuatu yang mungkin memberi kita pelajaran ataupun memberikan pengetahuan kepada kita. Contoh saya dengar juga dulu orang pergi haji, dia naik kapal layar dan kadang-kadang orang macam berpisah tu sebab ada yang tak sempat sampai pun, sebab ada yang mati kat dalam kapal lagi, dalam perjalanan lagi, sebab perjalanan tu panjang tau. Jadi yang saya tak tahu pula, dalam cerita ni ditunjukkan macam mana daripada segala pelosok tempat, diorang semua berkumpul dekat dengan Pulau Pinang sebab kat situ port agaknya kan. Jadi kat situ ada macam perkampungan, diorang macam sementara lah, siap ada pasar apa semua sebab Butak tu tadi pergi ke tempat dia tadi. Jadi ada orang-orang yang nak pergi haji tu berkampung kat situ. Orang kata dia berkampung tu, dia pasang kemah apa, duduk bawah apa ni, bukan dia macam ada satu kawasan mungkin wakaf lah untuk diorang duduk, untuk orang-orang haji ni stay. Yang Azman Hassan ni dia ada saudara lah. Watak Azman Hassan tadi, dia bawa family dia, bini dia dengan anak dia tadi, which is kawan dengan Butak anak dia tadi. Jadi dia ada saudara duduk sini. Jadi ada yang mungkin ada yang berkumpul macam tu tadi, ada yang duduk. Jadi Butak ni tadi, dia duduklah sekali kat situ. Orang dia cuba cek makan dan dia berkenalan dengan watak Sabri Yunos tadi. Dan kat situ macam, kat situlah dia macam berubah sikit-sikit untuk jumpa adakah dia ni nak jadi jahat ke apa. Dan kemudian bila itu benda yang saya suka tengok lah dalam filem ni. Kemudian watak budak yang jadi Butak dia tadi, saya tak tahulah, saya orang lain macam dia. Jadi cara dia memandang tu kan, cara dia punya lakonan, dia tak banyak dialog sangat, tapi cara dia berkerut semua, dia mengingatkan saya kepada lakonan Bel Ngasri. Kalau tak silap saya lah, Bel Ngasri waktu dia kecil dalam Kaki Bakar. Which is dalam cerita tu dia nampak macam budak yang pemarah tau. Kalau Bel Ngasri punya watak dalam Kaki Bakar tu macam muka dia Bel kan. Memang boleh berkumpul. So macam, jadi Butak tu, saya tak tahulah kalau dia kata kau rujuk watak ni untuk lakon kau tengok. Mungkin lah. Tapi jadi watak Butak tu nampak macam cerita tu lah. Macam merengos setiap masa. Dia sampai tahap kalau kawan-kawan dia tak nak kawan dia pun tak kau lah macam tu lah. Something macam tu lah. Tapi dalam masa yang sama dia still nak berubah tau. Ada dalam diri sebab malam-malam dengar nenek dia, atuk dia bercakap, tak tahu macam mana. Jadi dia nak berubah. Dan antara relation dia dengan haji tadi tu, pergi haji tu sebab katanya mak dia mati kat sana. Macam tu lah. Jadi dia nak pergi kat sana tempat mak dia mati, semua nak bersama mak dia. Bapak dia lari lah, dia kata. Jadi dia anak yatim kan. Jadi itu antara benda yang menarik. Dan juga macam saya cakap tadi lah, kualiti pelakon-pelakon Sabri Yunos tu dia tapis dengan baik lah. Banyak lagi filem-filem ataupun telefilem lain yang digunakan pelakon-pelakon yang semuanya pelakon-pelakon kita puas hati. Jadi dari segi kualiti dalam cerita dia memang okey. Kemudian kualiti dari segi filem, kalau macam CGI pun saya rasa macam cukup lah, cukup. Sebab dia ada juga CGI lah, mana nak buat kapal besar apa semua kan. Dan itu pun cukup bagus. Walaupun orang kata dia tidaklah terlalu gah sampai tahap filem Bollywood ke apa, tapi untuk sampaikan cerita tu dah cukup bagus lah. Dia tidak mengganggu, orang kata. Pada saya macam tu je. Lakonan ke CGI ke, asalkan dia tidak terlalu mengganggu kita tengah tonton. Untuk saya lah, kalau tonton macam
mata kita rasa macam, eh apa benda tu lah macam tu lah. Eh, kenapa dia buat macam tu? Tak ada. Dalam filem ni, saya pendapat tak ada. Kemudian pembantu-bantu, apalah pelakon-pelakon yang support watak-watak lain pun, macam Fimi pun semua pun berlakon dengan baik. Dah nampak kematangan Fimi punya lakonan eh, dalam filem Butak ni. Jadi kalau anda suka cerita yang macam ni, orang kata cerita, mungkin cerita ni kategori apa? Tentang fokus tentang kehidupan dan watak-watak lah macam tu. Dan ada juga benda-benda lain yang ditonjolkan juga selain watak Butak tadi tu. Orang kata ada konflik lain, tapi saya tak suka lah nak cerita semua, jadi anda boleh tonton. Jadi kalau anda dah biasa dengan Laskar Sabri Yunos, saya tak perlu nak orang kata promote sangat ke apa untuk anda tonton. Anda mungkin memang akan suka kat cerita ni. Tetapi kalau anda rasa macam tak sukalah nak tengok cerita setakat kat kampung-kampung, orang nak pergi haji apa semua jenis macam tu, jangan tonton. Nanti kan bila anda terpengaruh, kata macam, oh aku dah bayar RM15 cerita macam ni je. Saya tak suka. Maksudnya saya tak naklah anda tiba-tiba condemn sebab tak puas hati dah bayar kan. Jadi beritahu awal-awal, kalau tak berapa suka filem yang cerita macam tu, tak ada kata aksi yang terlalu menebarkan apa, tak payah tonton. Jadi itu saja untuk ulasan Abang Beruang kali ni, bercakap tentang filem Butak. Jadi terima kasih kerana telah menonton, dan jangan lupa boleh tonton ulasan ataupun My Tote punya review dekat, tak tahu kat mana, tengok kat dekat channel Abang Beruang lah, ulasan Abang Beruang. Kemudian kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana untuk yang dah subscribe dan tonton sehingga akhir. Jadi kita jumpa lagi dalam ulasan seterusnya. Mungkin sebab ni ulasan Pak Logo lah, itu antara cerita yang saya suka lah. Itu telefilm lah, bukan movie lah, saya tonton di Astro Citra. Jadi itu saja, terima kasih. Dan jumpa dan sekali lagi, jangan lupa subscribe. Kalau ada komen, anda mungkin dah tengok cerita Butak ni, boleh komen kat bawah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.